catch 'em all. Oke guys, balik lagi sama gue. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game Bioskop Simulator. Ya, kenapa gue lanjutin lagi game ini? Karena memang side quest dari game ini belum selesai dan masih banyak banget side quest yang harus gue lakuin. Dan untuk main questnya gue udah selesain di beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu guys ya. Dan akhir main quest kita bisa melihat kekhianatan dari pegawai gua, yaitu si pengemis yang jadi tukang tiket ini guys ya. Dan akhirnya kelicikan dari si pemilik bioskop seberang atau bioskop lain terungkap, dan gua bisa sekarang bioskop gua udah bisa berkembang lagi. So langsung aja kita mainkan. Dan katanya banyak banget coy side questnya, lebih mungkin dari 5 guys ya. Ada beberapa side quest untuk karyawan gitu kan ya, beberapa side quest untuk film, dapetin film gitu kan ya. Tapi kemungkinan besar sih gue mau side quest untuk karyawan terlebih dahulu, dan katanya side questnya gampang-gampang gitu ya guys ya. Dan selamat datang di dalam game Bioskop Simulator. Duit gue 11.000, kok 11.000 sih? Bukan 70 ya? Cuman gue namanya 70.000 berak. Cok, bukan 70.000 gue cok. Sabar ya. Lihat ini guys tuh, filmnya udah mantep kan. Emang duit gue 11.000 ya terakhir ya. Aduh aku lupa bro. Sabar dulu, ini gue aduh kebiasaan main game One Night Live gitu kan ya. Gue mencet toolbar tuh pencetnya T. So langsung aja, di sini banyak sih. Main questnya yang mana dulu ya? Side questnya cok. Nih ya, quest utama sudah kosong, quest sampingan atau side quest. Mesin popcorn, sang masterwork legendaris, geng Angel Devil. Kita bicara dengan Jungwook malam hari. Rodelet 200. Ingin aja dulu kali ya, biar gua dapat karyawan gitu loh. Oke. Okay? Let's go sih, kasih 200 di Rodelet. Di mana tuh si Rodelet ini, guys? Guys. Ya. Kita tendain, kita berjalan-jalan, ada banyak tuh, ada ini Dilan ya kan, ini memang gua nggak tahu siapa guys. Satpam juga di sini kayaknya, dia bakal jadi satpam gua guys, tapi gua ke Rodelet dulu ya. Rodelet, kamu di mana? Ini siapa sih? Gua lupa nih. Oh, ini Rodelet nih, kita bayar 200, oke. Okay. Makasih ya kak, maaf. Udah ganggu aktivitas kakak, nggak apa-apa, santai aja. Pergi ke taman, oke, kita pergi ke taman. Gue demi taman mana, cok? Lu mau main pergi ke taman bae, Daji? Mesin popcorn, ya. Ya tandanya nggak jelas begitu loh. Oke, kayaknya taman sana, tapi gue mau nge-gym dulu. Halo, bro, gue mau nge-gym dong. Maaf, bro. Nanti gue udah latihan ya. Nah ini nih pemilik bioskop ini. Gue udah apa namanya bongkar kelicikan dari pemilik bioskop itu guys. Dia licik cowok, dia gak mau bioskop gue apa namanya berkembang cowok. Dan ini si Rodelet kenapa lo? Kenapa? Teledor cowok, si Teledor. Aduh, kenapa? Gue jatuh dan popcorn pesanan bos gue tumpah semua. Aduh gimana nih, bisa dimarahin bos gue nih. Maaf kak, boleh bawain gue popcorn manis? Boleh, berapa? 4, oke, okay, gaskeun. Terima kasih guys. Ini gue gak tau siapa ini, cok. Kita kasih popcorn manis 4 nih, poster-posternya udah gue pasang di sini. Mantap gak sih? Kayak apa namanya, iklan lah. Iklan bahwa nama apa namanya. Ntar dulu, Smelif mana, cok? Oh pulang deh, udah malam. Iklan ini guys, film-film yang tayang di bioskop gue itu. Barang yang nyangkut tuh di gigi gue cok. Oke dapat 1, kita bikin 4 ya. Oke 4. Gue nggak tahu sih ini side quest bakal berapa episode ya. Kalau bisa sih satu video itu 2 side quest.
gue nyelesain 2 saat gue satu video kalau bisa ya. Kalau enggak sih ya gimana lagi bro, kalau enggak masih sebisanya aja. Dan untung popcornnya gratis ya, gue tinggal bikin sendiri aja cok. Oke, kita kasih popcorn ini ke si Teledor. Si Teledor, Teledor. Dan hanya beberapa side quest, mungkin 2 atau 3 side quest yang membutuhkan grinding guys ya. Di side quest yang sisanya nggak butuh grinding guys, cuman butuh duit. Duit yang banyak itu butuhnya guys ya, tapi nggak butuh grinding coba. Oke, ini kasih. Cuman ada 2 atau 3 gue lupa side quest untuk grinding guys. Makasih kak, ya sama-sama Rodelet. Kayaknya gue gak cocok nih jadi preman. Gue dimarahin terus sama bos gue. Tapi ya gimana, cari kerjaan sulit. Tawarin lah bro. Langsung aja to the point. Aduh, kamera gue jatuh. Tar. Ini guys ya, miring-miring gaming. Ih, cok miring cok. Luis. Ya. Oke. Guys. Ih sumpah, kenapa dah? Kamera saya kenapa miring ya? Oke, sudah ya, aman. Tawarin bro, tawarin kerja bro. Gue pamit dulu ya, Kak. Ya udahlah. Pamit. Mau pamit guys. Aduh ajim. Gue malah miring cok. Tapir. Terus guys. Oke, mantap. Oke, gue harus ngembalin lagi nih, pergi ke taman lagi. Oke, gue ketemu lagi nih sama Sir Teledor ya. Skin guys, lanjutin guys. Aman ya kamera gue ya. Kenapa nih? Maaf bos, jangan marah. Maaf. Haduh, udahlah, mendingan lo cabut aja dari geng kita. Kerja gak pernah becus. Tiap hari cuma bisanya bikin gue emosi, gue hajar juga lo sekalian. Lo siapa? Waduh, itu matanya cok. Ngapain lo ikut campur? Mau gue hajar juga lo. Waduh, perangah. Waduh, sabar dulu bro. Orang mah kita tepan dulu. Nah, oh, gue tadi cuma 5 ya dapatnya. Itu loh. Ini licik so, orang-orang teman-teman di sini curang-curang bejir. Gue nggak bisa hajar kalau premannya lagi kayak gini guys. Ayo sini bro. Oke, nice banget. Ini cuma sekali pukul lagi juga. Ninggoy. Udah. Oke, dia minum. Apa yang terjadi? Hajar, matanya juga serem juga. Sebelah merah, sebelah putih. Apa lu? Kabur lu, hah? Mau kemana lu? Cukup. Kota ini penuh dengan preman ya? Makasih banyak ya, Kak. Iya, sama-sama, Rodat. Gue dipecat karena gak becus. Aduh, cari kerja di mana ya? Gimana kok kerja sama aku? Nah beneran kak, gak apa-apa. Makasih banget loh kak. Besok kita ketemu ya. Siap kak. Pergi tidur di waktu tidur. Gitu lah. Gue suka ketawa dengan apa namanya, teks-teksnya gitu lah. Pergi tidur di waktu tidur. Ya gimana ya? Ya emang gitu loh. Pergi tidur di waktu tidur. Dan gue harus ketemu Rodelet di... Di mana cok? Aduh tenung. Ini dikit lagi nih, roda perasaan gue dikit lagi roda. Dan ini nih home alone nih katanya juga gak butuh grinding cok, cuman butuh waktu siang doang. Gak bisa ditandain cok, bener roda dari sini. Pagi kak, gue udah siap kerja kak. Seragammu mana? Gue gak ada duit buat beli seragam kak. Butuh duit lagi 2000, gak apa-apa bayar guys ya. Kasih. Oke, gue beli seragam dulu ya. Abis itu gue mulai kerja bos.
Let's go, ngasih dapat karyawan lagi. Let's go my friend. Wih, sekarang udah punya popcorn, berarti otomatis duit gua nambah banyak lagi, guys ya. Tambah lagi gara-gara popcorn itu. Selamat bekerja ya. Ayo. Ini kakak adik gua sendiri gua kerjain. Kacau bener-bener kacau, guys. Bentar ya, gua bersih-bersih dulu, guys ya. Karena di sini kotor dan ini enggak ada yang kotor sih. Yang paling ngeselin tuh gua harus mencet tab untuk ganti ke tools. Sih. Oh, gua harus pencet tab dulu coy, ganti ke tools. Itu ribet sih, enggak kayak di WL2 guys atau OneNetLife 2. Gua tinggal scroll aja dari tools, gua scroll gitu kan. Ganti dah tiba-tiba ke inventory. Kalau ini mah enggak coy. Aduh, gua cekukan, sorry guys. Gua lihat sekali dapat duit langsung 12.000, 4.000 coy sekali dapat duit, guys. Mantap enggak sih? Mantap enggak sih? Mantap lah ya. Sebenernya banyak barang yang bisa gue jual sih dari barang sitaan ini nih. Halo, 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 selamat menonton ya. Wah, bocil nontonnya di sini, cok. Kita ke studio 4 dulu, kita lihat. Oh ini, ada sama popcorn. Gue belum bisa upgrade warnet, ntar lagi sih. Dan gue masih nggak tahu nih, apa namanya, kenapa di sini kalau malam hari ya di bagian WC agak serem ya. Tiba-tiba ada sosok gitu kan, sosok penunggu WC. Sosok penunggu WC gitu. Don, nice banget. Oke, kita nyelesain side quest mana lagi, guys. Gue mau butuh karyawan dulu aja kali ya, soalnya kan biar pendapatan gue juga gede gitu ya. Soalnya kan untuk film gue udah level yang maksimal, karena gue kan main di Steam ya, Steam itu kan bayar ya kan. Dan gue beli film di dalam game, di toko eksklusifnya itu pakai duit di game gitu. Jadi aman. Apa yang aman, cok? Oke, misi selanjutnya apa lagi ya? Geng Angel Devil gue nggak tahu sih. Ini bakal dapat ini nggak ya? Minuman, cok, minuman gelas. Ini ke daerah tetangga. Anabeleka, Nostalon, Hanyu Nazir, Raya, Sang Robot. Pergi ke toko rahasia. Nah ini nih. Oke, kita ke robot dulu ya. Biar kita bisa punya karyawan bersih-bersih gak sih? Anjir. Nah untuk minuman, gue belum punya mesin minumannya. Apakah gue harus beli minumannya gitu kan? Tuh bro. Ini toko rahasianya setelah gue di belakang. Janji gak nangis deh. Ini warnet musang bisa gue hancurin gak sih? Oh bisa, cok. Ada beberapa toko yang bisa gue hancurin kayak gini ya, cok. Apalagi di daerah tetangga tuh ada banyak dan gue dapat banyak banget tadi ya di situ. Dan ternyata di sini bisa, cok, warnet musang ya. Nih ada aja warnet musang, cok. Wih, mantap bro, kita dapat 3 kotak. Kotak duit dapat 500, kotak duit lagi dapat 500 dan kotak barang dapat ranjang bagus. Thank you so much. Kalau gue punya ya. Oke, kita kesini dulu. Halo Pak Ali, ketemu lagi nih dari Monster Museum dari World of Mystery kesini. Hey. Ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ali. Dan saya punya sebuah robot untukmu. Dari postur tubuhmu, saya bisa melihat bahwa kamu adalah seorang pengusaha. Wah, makasih dokter. Dan dari badanmu yang beraroma popcorn, saya bisa melihat bahwa kamu pemilik bioskop. Iya, saya emang selalu benar. Jadi robot yang saya buat adalah robot pembersih. Ini dia. Robot ini sudah didesain khusus untuk membersihkan sampah dan noda. Salah satu orang yang sudah membeli robot saya adalah seorang pengusaha kantin sekolah. Oh iya, di dokter kantin sekolah gue juga beli robot ini, cok. Gue nyelesain subcase dokter Ali gini ada di kantin sekolah, cok. Iya, ya benar. Dan kantinnya selalu bersih. Benar-benar. Untukmu akan saya kasih harga murah, 2 juta. Buset, 2 juta, cok, mahal banget. Baiklah, kalau terlalu mahal untukmu, saya akan kasih diskon spesial. Berapa tuh, Pak? Dokter, sumpah. Dari 2 juta ke 2 ribu. Nolnya berapa itu yang gak ada, cok? 3. Ya udahlah, langsung aja bayar, guys. Thank you, dokter. Terima kasih. Sekarang robot pembersih buatan saya adalah milikmu.
Oh iya, nama robot ini adalah Tabir atau Rabbit, Ribet ya. Oh si Ribet. Kalau dibalikin Ribet. Kalau di game ini masih dibalik-balik namanya guys ya. Kalau di WL2 kan atau di Warnet Life 2 itu nggak dibalik ya kan. Kalau di sini masih dibalik guys. Tabir kalau dibalik jadi Ribet. Technologically and change bionic intellectual robot. Tapi saya lupa memasukkan baterai ke robot ini. Jadi kamu harus pasang baterai dulu ya. Saya omit dulu. Selamat atas kepemilikan robot buatan Dr. Ali. Gila cok. Bener gila, gue harus berikan baterai. Nah, baterainya dari mana cok? Baterainya jalan ya guys ya. Baterainya di jalan berarti. Oke. Ini siapa cok? Itu siapa cok? Jalan dulu, deketin dulu gak sih? Pereman jalanan. Kita udah hancurin apa lu, tapi lu masih gak mau kasih kita duit. Beneran juga lu. Ada apa ini? Lu siapa? Jangan sok ikut campur deh. Ayo cepat keluarin duit lu. Windah basudara ada di sini, cok. Woi, lu ngapain? Ah, berisik banget dah. Kenapa sih semua orang ikut campur? Lu siapa lagi, ha? Jangan ganggu dia. Gak usah banyak omong deh. Rasain loh. Taruh. Aduh. Gue mau nyari baterai, kenapa jadi tiba-tiba gelut gini dah. Lu bukannya udah pernah gue lawan ya di main quest ya? Kenapa lu muncul lagi ya, anjir? Mati kau. Easy peasy lemon squeezy. Makasih ya Rizat, namanya Rizat. Udah bantuin gue, tapi HP gue rusak gimana ya? Derita lu. Tenang, aku akan bantu. Dapatnya apa ntar ke guanya gitu. Kasih banyak ya kak. Oh iya, kenalin gue Dazir. Kalau gue Hatnew, Binda dan Rijat guys. Oke. Salam kenal Hatnew. Makasih juga ya udah bantuin tadi. Jadi gue sebenarnya butuh 4 HP. 1 HP buat utama, 1 HP buat tonton TikTok, 1 HP buat konten, dan 1 HP cadangan kalau yang pertama ke band. Banyak amat ya. Jadi total gue butuh 4 handphone ya kak. Wah berak. Berikan handphone. Aku dapat dari mana tuh handphone ya? Di sini kan beda dengan warnet. Taruh guys, gua lagi nyari baterai. Apakah ada baterai di sekitar sini? Gua takutnya baterainya nyempil-nyempil gitu loh. Bu, ada baterai nggak bu? Masih ada ibu-ibu tuh di kiri guys. Nah ini nih toko chat nih. Oh iya, cow ini cow yang jadi istri dari karakter Warnet Life 2 cowok di ternyata di sini di bioskop. Oke. Si Fref namanya itu guys. Tolong gua ngebug, gua bisa keluar gua. Nah. Tiba-tiba tidak bisa keluar ya bro dia. Ya. Waduh, salah gua guys. Diam. Lu mau ini kerja, jangan malah bodoh. Kerja. Nah. Salah guys, gua guys, harusnya jangan kesini. Gua dapat achievement robot killer. Cara ngeliat achievement ini gimana sih? Harus dari ini kah? Oh enggak, di sini cok. Capaian. Nah, kalau ini kan pakai tablet ya di Warnet Life. Kalau ini enggak cok. Lah, gua dapat achievement tapi kagak ada. Punten, apakah di sini ada baterai? Tidak ada. Oh dapat lagi. Oh ada preman lagi cowok. Hajar dulu gak sih. Nah. Oke, dia ngerti cowok. Gue hajar dia langsung. Nah pergi kan. Udah 2 kali aja udah ketar-ketir dia guys. Terus guys ya, gue harus nyari baterai, nyari handphone lagi. Aduh, ini banyak banget orang-orang di sini. Woi, sabar. Oke, taruh share quest gua, kenapa yang ini ya? Mana tadi? Oh ini nih. Gua butuh, satu baterai lagi, dimana mir? Sekepuan. Kayak yang gua tahu aja tuh. Gua takutnya di dalam-dalamnya ini nih, kayak gini bisa gua hancurin guys. Gua takutnya di dalam-dalam toko gini loh. Ah, ada handphone, gak ada yang jual handphone misalnya. Gue gak tau sih di kota sebelah ya, apakah ada yang jual handphone. Oke, bentar gue gym dulu. Bayar.
Jumlahnya masih murah 100, guys. Nice. 150. Oke, okay, gue udah mau habis. Gue beli dulu. Lah, biar gue punya banyak makanan. Kenapa gue beli ya? I'm sorry, bro. Ajar sama lagi, cok. Ah, ini bisa gue hancurin, cok. Oh, sini. Oh, banyak, cok. Ini bisa gue... Ah. Banyak, bro. Di sini, bro. Bisa gue hancur-hancurin. Hei, premannya. Kenapa dia mungkin gue, dia? Sumpah, lu. Ngapain, ya? Orang gue lagi hancurin. Ini lu ngeganggu aja dah. Jir, susah juga nih. Dan by the way, tongkat baseball gue udah mentok ya. Tapi ini lama. Apalagi kalau yang belum mentok ya. Hancur, ast. Hancur. Hancur kau. Nah, itu dong. Main guys nih. 1000 gope. Berarti ada 4, cok. Oh ini si narapnya di sini yang anggota geng Devo, guys. Aduh, satu baterai lagi di mana dah? Gajar. Hmm. Ada pelanggan menyebabkan di studio, nggak apa-apa. Sudah diatasi dengan apa namanya? Sudah diatasi dengan tangan-tangan ajaib. Buset, yang nyita handphone atau kamera sampai kedengeran keluar gini, guys ya. Dapat rating. Nyita handphone sampai kedengeran keluar gini, cok. Jadi gua nggak tahu levelnya mentoknya level berapa ya. Soalnya gini gua udah level 28 dan masih bisa nambah gitu. Cok, pasnya di mana gue malah ngancurin ini ya. Udah satu lagi ya, sebentar ya. Di sini kita fokus cari baterai. Dan tadi preman tadi nggak keras ya, cok, ngurangin cuma dua. Cuman dua doang nguranginnya preman yang di situ tuh. Asli dah, lama ini nih. Nah, eh. Beli film Fast and Furious. Gue kira duit, cok. Udahlah, belilah. Banyak tempat-tempat yang isinya poster film kayak gini, guys. Nggak dari sini, cok. Di kota sebelah juga sama, cok. Kayak gitu ada, cok. Tempat itu. Oh, ini baterainya nih. Weh, ini rumah apa sih? Serem juga nih. Dapat nih. Oke, kita bicara dengan si ribet. Cuma itu apa di mana? Apakah gua harus beli ya? Sampai jangan bilang gue ambil dari yang disita, guys. Ah iya ya, benar ya. Cuma itu doang yang gue dapetin apa, cok? Perak nyangkut. Halo, nama aku Tebir. Aku adalah robot pembersih tercanggih di dunia. Itu kata pembuatku sih. Terima kasih sudah menghidupkanku kembali. Apakah kamu pemilik baruku? Iya. Tolong ambilkan salah satu contoh sampah yang akan saya bersihkan. Ya sudah kalau gitu. Kita ke bioskop dulu. Kenapa lu gak ikut ke bioskop aja biar gak jauh ya? Kalau kata gue mah gitu sih. Sekalian dah gue ngambil HP untuk si Dajir ini, guys. Berikan sampah kepada Tebir satu, oke. Waduh, yang buat graffiti sih ngeselin juga nih. Karena nggak bisa gue hajar, cok. Nggak ada satpam gue, cok. Dan untungnya si popcorn nggak usah, nggak bisa gue, nggak usah gue restock dulu, pergi lo. Ya si popcorn nggak usah gue restock, guys. Untungnya ya. Kalau gue harus restock yang popcorn sih, ngeselin juga. Apa ini? Koi. Kotor kali ya WC-nya ya. Yalah, gue harus cepet-cepet cok, si Tabir ini. Ya rating bioskop gue juga naik, cok. Bentar gue dapat ratingnya dikit ya. Dapat XP-nya ya, udahlah. Baru guys, baru guys, baru guys. Kita gak usah bersih-bersih, bentar lagi juga dapat robot pembersih ini. Contoh sampah ini satu, terus gue ambil 4 HP di sini ke box. 1, 2,
Sumpah cuma dapat 2. Wey, pada tidur begitu. Kenapa, bro? Seru, gue lupa kayak oh ini nih. Aduh. Apakah gue harus punya teknisi sendiri ya? Sebenernya cok, staff gue kenapa gak bisa gue gajiin? Jadi mentokin guys, mending. Berdelat kamu kerja ya, kamu di sini kan buat kerja, kenapa kamu malah nyantai begitu? Keempat, nah pas banget cok, ntar si ini gue akan coba buang di atau jual ya, si kamera-kamera ini. Ini dijualnya murah banget cok, cuma 10 setelah gue. Nah kan kamera-kamera kayak gini mahal ya, bisa sampai 5 jutaan cok. Oke kita ke si Rodelet dulu guys. Si Rodelet mulu. Si ribet. Biar cepat mau kesini. Bro ikut lewat. Shortcut, itu namanya shortcut guys ya. Shortcut guys. Nah ini kita jual dulu guys. Jual barang. Sip. Semoga. Guys, awas, jual barang. Sip. Kita punya dapat sampah 1. Terima kasih, akan aku proses. Beep, bop, error. Mesin rusak, carikan papan sirkuit, carikan. Waduh, ternyata. Ya Allah, yang di papan sirkuit 4, cok. Ya udah kita kasih dulu ini nih si Hening, si Rijat, si Dajil. Lebih enak panggilnya Rijat sih. Nih, dapat tuh kan, benar kan HP-nya yang ini kan? Ya untung gua enggak ke kota sebelah, guys. Wah, makasih banyak ya, Kak. Beruntung. Gua berutang budi, gua beruntung banget sama lo. Nyantai aja. Waduh, sekarang banyak kan, Cok? Ini bocah-bocah kematian yang gangguin kalian. Hahaha, cemen banget dah. Jangan ganggu dia lagi. Oh berani juga lu ya, maju kalian semua. Waduh gelut lagi cok. Orang gua. Oh ini botnya. Botnya kok sama darahnya ya. Sama darahmu. Darah lu kayak anak gua lu 200 doang. Susah juga ya lawan mereka semua. Makasih ya udah bantuin. Justru karena ada lu gua bisa lawan mereka semua. Jadi makasih ya. Eh si Dajir gua. Si Dajir gua kemana ya. Kok hilang? Gak tahu tuh. Udah deh, gak apa-apa. Oh iya kak, bagi duit untuk gym dong. Hehe, buset. Gue mau jadi lebih kuat, bisa biar bisa lawan semua preman di sini. Duit lagi 3.000. Nah. Makasih ya kak, gue cabut dulu, mau olahraga. Si Winda bener-bener. Gue liparakin Winda, cok. Tadi ya, pan sirkuit di mana by the way? Harus nyari papan sirkuit, banjir. Papan sirkuit kamu di mana? Aku harus bicara sama Dazir lagi ya. Oh ini tuh kan di dalam toko, cok. Bener kan? Papan sirkuit 1, nice. Apakah di sini ada papan sirkuit? Gue harus dapat 4 papan sirkuit, bro. Gue takutnya di dalam bioskop gue ada papan sirkuit. Taruka. Ntar ya. Ini gue dapet ini guys, miniatur mesin minuman dan miniatur mesin popcorn. Mantap gak sih? Bro tutup dulu, ini gak bisa ditutup lagi mesin kopinya cow, kasihan juga. Jangan bilang ada di sini, enggak kan? Gak ada di sini kan? Please lah, kalau di sini sih gue marah sih. Karena gue harus ngecek satu-satu bioskop gue, cok. Dia nonton apa lagi liat tuh? Napos! Buset, Napos ada di game ini ternyata. Kerja ya. Wah, jangan ada yang mengkhianati gue lagi nih. Sabar, gue cari kesini dulu. Oh, ini dapat 1. 2. Apakah di sini ada papan sirkuit? Di sini enggak. Buka pintu. Oh, tidak ada, bro. Sepi juga di situ ya. Lo bro, ada papan sirkuit tidak? Enggak ada, cok. Lah, bejir gimana lagi, cok? Gue udah dapat 2.
Udah ada. Coba. Gue kepo dengan sini anggota geng Devil, cok. Geng Angel Devil apa geng Good Devil? Ada preman datang ke bioskop. Ah, preman-preman ngeselin tuh. Gue udah di sini baru datang lu berak. Lah gue jauh, cok. Halo, Bang. Bro, papan sirkuit lu nggak ada, bro. Di sini ada papan sirkuit, tidak ada. Tidak ada. Di mana papan sirkuitnya? Dapat duit 140, guys. Kak, maaf ya, gue tadi lari. Takut HP gue diambil lagi soalnya. Ya, gak apa-apa, santai. Atas terima kasih gue ke Luka, gue mau ngasih film favorit gue dari kecil nih. Apa tuh? Semoga kakak suka ya sama film ini. Gue pulang dulu ya, Kak. Sekali lagi makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Gue dapat film, cok. Film apa itu? Ini gue lagi fokus nyari sirkuit, bejir. Ya. Di mana papan sirkuitnya, cok? Apakah di rumah gue, Kak? Gak mungkin lah ya. Gak mungkin lah ya di rumah gue ada papan sirkuit. Oke, sini ranjang gue udah dapat sebenernya. Gue udah punya ranjang gue. Proyektor rusak. Aduh. Preman-preman itu. Kamu naik level. Oh, hey, thank you so much. Mesin tiket rusak. Mana preman tadi ya? Mana preman tadi? Ini gara-gara preman ini nih. Kacau nih preman nih. Gua harus punya satpam ini. Ntar udah ini kan si Dazir udah beres ya. Gua udah dapat film. Dulu guys biar dapat duit guys. Terus Rodelet dan ini gua mau jadi perempat pembersih dulu guys. Repairman. Eh Dazir, kamu nonton ke gua? Wah, thank you so much. Wah, ini belum rusak ya. Oke, sini lu. Mesin tiket rusak. Suwe lu bener-bener lo ya. Hah? Apa lu? Suwe udah gue benerin, dirusakin lagi. Berak sekampun lah. Anjir, gua jadi lama gara-gara giniin doang, cok. Gua jadi dikit banget ini gua, cok, apa namanya? Pendapatan gua, anjir. Sumpah, awas, bro. Gua lagi kesel nih sama preman-preman itu tuh. Didiamin ngelunjak dia. Ini rusak? Enggak, cok. Aman ini. Studio 1, studio 2 aman enggak? Oke, ini rusak, guys. 1, 2, 3 udah gue benerin, guys, ya. Enggak ada yang rusak. Tinggal 45 nih. Studio 45 nih. Dia marah enggak dilayani, cok. Iya lah, enggak. Gue lagi ribet lu minta main kopi, cok. Berapa 32 apa? Oh. Ini apa namanya? Gue dapat 32 itu dari popcorn ya. Set lagi, apakah ini rusak? Tidak. Dan ini, aduh, salah pencet. Ini nih, aduh, dua lagi di mana ya? Siang malam sih. Please. Lalu gue mau lihat ini si Rijat guys, film si Rijat guys, apa guys? Film. Apa ya? Ini Adventura kah? Is? Mungkin, cok. Film apa deh ya? Aduh, banyak. Udah banyak lagi film gua, cok. Had New kah? Ini kah filmnya Had New? Kayaknya ini, guys. Had New nah filmnya, guys, ya. Aduh, ini di mana papan sirkuit?
Oh, nggak bisa diganti, guys. Oh, ini. Kenapa kamu nggak ada tadi? Parah. Flashdisk gue di kantor polisi satu, guys. Pak, ada sirkuit nggak, Pak, di sini, Pak? Lagi nyari sirkuit, Pak. Butuh banget, Pak. Asli ini, Pak. Yo. Oh, si ini sih. Karyawan gue dulu ini, Cok. Dihajar, dia ditangkap, Cok. Nah, ini juga nih. Pemilik bioskop yang sebelah sana, Cok. Kan penjara kan lu. Bermain-main dengan gua sih lu. Kacau lu. Satu lagi di mana ya? Jangan bilang di kota sebelah. Gak mungkin sih di kota sebelah. Ini ngapain tuh orang ngalangin? Sirkuit WRA. Sudah kuduga sirkuitnya di situ. Dan itu satu-satunya gedung yang belum gua jelajahi. Yang aku dapat nih. Ayo kerja dong. Terima kasih Beep Bob Repair Road. Oke, sampahmu akan proses ulang. Beep Bob sukses berhasil. Iya, aku siap untuk membersihkan ruanganmu. Bukan ruangan, bioskop. Bioskop, aku minta gaji. Robot minta gaji. Aku tidak bekerja dengan gratis. Mesinku mahal, buset. 3.000, cowok, ya udahlah. Terima kasih, aku siap bekerja. Tapi aku ingin minum kolang-kaling. Kok robot minum kolang-kaling? Mesinku anti air dan aku haus. Hehehe. Berikan kolang-kaling kepada tabir. Kolang-kaling di mana, cok? Gua enggak pernah menu. Kolang-kaling di mana? Gitu ya. Gua cuma tahu ini makanan lu apa di dalam UFC ini kah? Ini ada tukang minuman sih. Bro, jual kolang-kaling. Bro, lu ngeselin juga lu. Lihat-lihat ya. Lihat-lihat lu diem aja. Kolang-kaling di mana, cok? Itu nugget ayam. Lah, bajir, gua harus Firasat gue harus buka minuman sih. Karena kolang-kaling minuman cuman secara dapatnya cuman satu dari bioskop gue sendiri. Doi gak sih? Berapa sih? Mesin. Mesin soda 1.000, cok. Ya udahlah. Demi dapat si cebir. Mana mesinnya, cok? Oh ini. Oh, itu kan bener kan kolang-kaling buat sendiri, cok. Manual di sini mah, guys ya, nggak ada yang jual. Dan kayaknya sih yang tukang yang gue tadi tonjok tuh, itu kayaknya akan jadi karyawan kolang-kaling, guys. Soalnya lihat-lihat tadi si ada kotak ya kan, kotaknya itu tulisannya kolang-kaling, guys. Dan kemungkinan besar gue harus buka ini, baru ntar misinya muncul gitu. Oke, yeah, nice. Kolang-kaling. Thank you. Ya, tadi gue ngeluarin banyak duit ya, tapi balik modal sih dengan bioskop gue gitu kan ya, yang rame jadi balik modal. Muncul? Enggak, cok. Parah, jangan dulu gue deketin, guys ya. Gue main udah hampir 40 menit, cok. Berarti gue nyelesain berapa misi tadi ya? Pertama si Rodelet, yang kedua si Dazir, yang ketiga si ini, cok. Berarti 3 misi, cok. 4 bisa gak sih? Oke, 2, 3, 4. Segarnya, terima kasih Beep Bob, aku siap bekerja. Kerjalah, kan ya. Biasanya gue udah punya 3 pekerja. Siap, mantep gak sih? Pertama si Melif, yang kedua si Rodelet, dan yang ketiga si robot tadi. Oke, satu misi lagi lah. Tanggung juga soalnya sih. Biar 4 aja gitu loh, kalau 3 tanggung. Kita satu lagi, dan gue udah mulai kan yang si ini nih. Ini nih, aduh harus siang, cok. Yaudah lah, kita siang dulu aja. Oke. Gue gak tau bakal dapat apa gitu dari geng Angel Devil. Apakah gue dapat karyawan kah atau apa gitu. Ada ibu-ibu juga di sini ntar. Si Home Alone masih banyak, cok. Side questnya, cok, asli. Tidur di sini gak sih? Di ranjang bagus.
Dan gue kepo dengan ruangan Melif ada apa gitu. Mana adik lu sendiri lu kepo ini, ini bayi gue nih. Nenek tua, terus ada si Kevin. Itu katanya Kevin dapatnya cuman film. Jadi ntar aja dulu guys ya. Tanu ini nih Tanuka ini siapa? Teruka. Kurat gua enggak tahu dapat apa nih. Dan ini kayaknya dapatnya satpam, guys. Gua apa namanya? Bakal hire dia jadi satpam. Cuman yang Kevin dapatnya film katanya, guys. Jadi yang film ntar dulu ya. Gua utamain yang karyawan. Dan gua enggak tahu ini karyawan atau enggak, guys. Semoga karyawan guys ya. Halo. Eits, ada si jagoan. Mau ngapain lu kesini? Mau join geng lu? Hah? Serius lu? Iya. Kenapa? Duit bioskop kurang ya? Tapi gue akuin kita butuh orang jago kayak lu. Tapi kalau mau join geng kita, lu harus bayar biaya masuk dulu. Hitung-hitung ada tanda keseriusan lu lah. Kalau udah ada, balik lagi kesini ya. Berapa? Jangan mahal lah. 5.000? Ada guys, ya udah kasih. Mantap. Selamat datang. Selamat datang di geng kami. Jelasin tugas pertamanya lah yuk. Untuk tugas pertama, lu ikut gue untuk ketemu dua anggota geng kita lagi. Yuk kita jalan. Ayo gue mah. Kemana bos? Ayo bos, lari lah bos. Bos lari lah bos. Hei, hei, hei. Oh ini si yang takut sama gue guys. Halo. Halo guys, kenalin dulu nih anggota baru geng kita. Halo. Eh, Ori kakak berhasil masuk. Hah? Eh, maksudnya gue kaget kok orang sekuat dia bisa masuk geng kita. Kan gue disuruh sama dua ini ya. Bener tuh, wah kita bisa malah lebih banyak orang nih. Karena kalian dapat anggota geng baru untuk bantuin kalian cari duit gih. Utang kalian berdua aja udah banyak nih. Tenang aja, kita pasti bayar kok. Oke, gue tunggu. Gue tinggal dulu ya, semangat malaknya. Semangat malaknya gak tuh. Wah, kakak hebat banget masuk geng kita cepet banget. Bener tuh kak. Emang orang yang kakak emang orang bisa diandalin. Nah, untuk utangnya kita boleh minta tolong kakak lunasin. Kita cuma disuruh bawa gitar. Kita cuma disuruh bawa gitar elektrik kok. Untuk apa? Jadi katanya si Inarab dan Layol mau bikin band gitu. Bener. Tapi beberapa mau dijadiin untuk senjata juga kak. Oke. Kita tunggu ya kak. Lah buset 20 gitar elektrik co. Mahal co. Ya Allah. Gitar elektrik berapa ya? Beli semurah lah. Ini kak 1.000 lah. Gua gapat manam jupan manu gua gapat. Pak, pak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tua. Tua gapat manam jupan lan lu las 12 guys. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aduh, duit gue 2.000 co. Awas sih kalau gua gak dapet duit sih awas ya lu ya. Bener-bener lu ya. Merak banyak pet 20 co. Dan kalau misalnya minta duit lagi sih gua gak tahu bakal apa namanya bisa nyelesain side questnya atau enggak guys. Kayaknya lebih guys. Gak ada yang pas ding. Aduh, aduh, aduh. Kacau, kacau nih, kacau, cok. 2.000, duit gue tinggal 2.000. Buset, udah ada dong. Wah, kasih banyak ya, kak. Oke, sekarang kita jalan ke Layol dan kasih gitar ini ke dia. Lah, ayo, kita tak naik. Eh, Cil, ngapain lu sini, Cil? Dan ada easter egg juga ya, dia di atas sana, guys, ya. Di atas mana ya? Di atas sini setahu gue dah. Udah dia di situ dan gue udah ambil di situ by the way. Wah, keren juga nih dapat dari mana semua gitarnya? Iya dong, kita mah kerjanya cepat. Bener tuh, buktinya langsung ada gitarnya kan? Mantap. Tapi masih ingat gak utang kalian yang satu lagi? Yang beliin ayam untuk anggota geng kan? Masih ingat kok. Oke deh, nih gue ada anggota baru lagi. Cesar.
Caesar yang di WL1 yang mau nembak si Napos. Bukan Netflix 1 yang, aduh, bukan Netflix 1 yang mau nembak Napos, guys, Caesar, guys. Dan diselamatin sama Vian. Halo semua, kenalin nama gue Caesar. Wah, masih kecil udah masuk geng aja lu. Nah, mumpung para anggota baru ada di sini, tolong beliin ayam untuk anggota lainnya ya. Ayam lagi. Halo kak, salam kenal. Kakak anggota baru juga di sini ya? Iya. Mantap kak, selamat bergabung ya. Alasan kakak ikutan apa? Kayaknya seru. Pasti sih kak, gue join karena gue kagum banget sama Inarab dan Layol. Mereka tuh keren banget. Kalau udah gede, gue pengen jadi kayak mereka kak. Keren dan gagah. Eh, ngomong-ngomong, tugas kita kan disuruh beli ayam ya. Tapi gue lagi gak ada duit nih. Gak aja. Makasih ya kak, wah mereka baik juga ya. Mau aja ngurusin anak buah mereka. Gue tunggu di depan WFC ya. 20 cok. Gue punya berapa cok? 20 pas banget cok. Pas banget cok. Gue gak usah ngeluarin duit lagi cok. Pas banget cok. 20, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Lah, gue ditabrak ibu guys. Ditabrak NPC cok. Ya benar kan ditabrak ibu kan. Anjir, gue ditabrak ibu bener cok. Pas banget ya, mantep ya, mantep gak sih? Padahal ini ayam sisa yang gue bakas boss fight cok. Asik, ayamnya udah ada. Tinggal makan-makan nih. Yuk kita jalan balik ke mereka. Ini cuma NPC di sini enggak bisa tembus apa gimana? Gua lagi ngobrol, woi. Wah, muncul nih si botak. Hei, cepetlah. Sama kali Caesar nih. Halo, Bang. Ini ayamnya. Wih, hebat juga kalian didik anak baru ini. Iya dong, jangan pernah rugiin kita soal masalah yang didik anak baru. Bener tuh, kita mah ahlinya. Oke, gue akuin kerjaan kalian emang bagus. Gue juga mau minta maaf soal kemarin ya. Salah gue tiba-tiba marah. Gak apa-apa kok, tenang aja. Makasih ya udah minta maaf. Wah, kakak Inarab sama Layol baik juga ya. Gue kalau udah gede mau jadi kayak kalian. Hahaha. Yang penting lu bersifat baik sama anggota geng, karena kita tuh harus solid. Siap kak. Eh, anggota baru, nanti temen gue di bioskop ya. Untuk apa? Udah ikutin aja apa kata bos lu. Awas aja. Awas ya, jangan sampai lu gak datang. Bioskop mana nih? Bioskop mana dulu nih? Ntar dulu, bioskop mana cok? Rasa gue bos baik sih. Bioskop ini kak, kan ada dua bioskop ya. Gak bisa ngintip lagi. Bioskop gua. Kayaknya bioskop gua sih. Dan misi side quest nya di ini yang gak ada cok. Taruh ya. Nih. Tuh gak ada cok. Oh ini cok. Bicara dan narap malam hari. Dan kenapa gak muncul di atasnya? Karena kan gua lagi jalanin ya. Waduh ngebug cok. Jadi gua gak tahu harus siang atau malamnya. Bisa kita tidur guys. Ya. Gue gak dapet duit di malam hari guys. Sedih lah. Ya, geng Angel Devil. Yap. Tuh banyak tuh ada 1, 2, 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 side quest lagi yang harus kita 12 itu belum sama si ini guys. Belum sama si geng ini guys. Kalau sama geng ini 13, jir. Banyak juga ya 13. Tama tadi gua udah jelasin 3. 16 cok, 16 side quest. Anjir game ini gelok juga cok. 16 side quest guys. Kalau misalnya satu video 4 side quest, kemungkinan besar gue bisa nyelesain 4 video. Kenapa nih? Ketemu gue? Akhirnya datang. Lama banget sih. Lu yang lama. Maaf. Gue sama maaf. Dengerin gue aja sini. Gue ada tugas nih buat lu. Apa tuh?
sepupu gue besok ulang tahun, gue mau kasih dia hadiah. Dia suka nonton bioskop lu dan suka popcorn dari bioskop lu. Gue pengen lu kasih gue popcorn asin sekarang juga ya, jangan pakai lama. Lah bejir 50 popcorn asin, cok. Untung gratis lo. Cok, ini bikinnya lama. Anjir lah, inara sumpah lo. Gua skip aja ini ya. Soalnya bikinnya lama, cok, asli cok. Ya butuh 50 bejir. Iya, gua salah bikin lagi. Kalau langsung bikin yang ini bisa enggak? Bisa, cok. Oke. Guys, lah gua pikir-pikir ini bakal lama, butuh 50 popcorn dan barusan mesinnya rusak. Jadi kemungkinan besar gue akan coba berikan aja dulu yang ada. Dan apa namanya, 1, 2, 3, 4. Dan gue akan coba beriin ntar ya guys ya. Jadi di next video udah 50 popcorn yang udah gue beriin ke sini guys. Lalu gue kasih ke sini guys ya. Jadi gue lakuinnya nanti off record aja guys. Lama cok, lihat baru 13 popcorn dari 50, berarti total ada 37 popcorn lagi, cok. 37, bro. Ini aja backpack gua ada 1 2 3 4. 2 gak 4 6 7 8, 8 kali 4, cok. 24 ya. Wah, 8 kali 4 32, bejir. Gua butuh 37 kan? Ya. Ya nggak sih, masih banyak lah pokoknya. Capek guys, gue harus 37 kali kayak gitu dan apa namanya, sini juga pasti bakal rusak juga gitu kan, si mesinnya bakal cepet rusak juga. Jadi udah ntar gue akuin aja sendiri guys ya, mana gue tadi salah mencet 2 guys ya, harusnya gue 35 lagi. Yaudah, segitu aja untuk video gue kali ini. Thank you banget yang nonton. Di next video gue akan coba selesain anggota geng Angel Devil ini terlebih dahulu. Terus gue mau coba selesain si Masterwork legendaris si Jungwook ini guys, biar satu-satu guys ya. Nah, mungkin besar kalau bisa, masih bisa gue akan coba nyelesain si Ogach ini guys ya. Jadi 3 side quest gue selesain, atau ya mungkin 4 side quest bisa gue selesain guys ya. Dan untuk karyawan gue udah ada 3 guys ya, si Melif dari kasir, Rodelet dari untuk ini apa popcorn ya, masih popcorn, dan si Tebir untuk bersih-bersih gitu. Jadi udahlah, so segitu aja untuk video gue kali ini. Thank you buat yang udah nonton dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. So, yes.